catat sejarah ke semifinal. Berikut daftar klub pemain Timnas Maroko. Timnas Maroko pada Piala Dunia Qatar berisikan sejumlah pemain dari generasi emas mereka. Para pemainnya juga banyak yang berlaga di sejumlah klub Liga Top Eropa dan bahkan menjadi pemain kunci. Di Piala Dunia 2022 ini, Timnas Maroko memboyong berisikan 26 pemain. Timnas Maroko berhasil mencatatkan sejarah dengan lolos menuju semifinal Piala Dunia pertama kali. Tak hanya itu, Maroko juga menjadi negara di benua Afrika pertama yang berhasil masuk 4 besar ajang pesta bola 4 tahunan itu. Tak hanya pemain bintang seperti Achraf Hakimi dari PSG dan Hakim Ziyech dari Chelsea saja, berikut starting line-up dan asal klub pemain Timnas Maroko ketika melawan Portugal di babak 8 besar Piala Dunia 2022. Penjaga gawang Yassin Bono, klub dari Sevilla, Liga Spanyol. Bek kanan Achraf Hakimi dari klub Paris Saint-Germain, Liga Prancis. Bek tengah Jawad El Yamik asal klub Real Valladolid, Liga Spanyol. Bek tengah dan juga kapten Romain Saints asal klub Besiktas, Liga Turki. Bek kiri Yahya Atiyat Allah asal klub Wydad Casablanca, Liga Maroko. Tengah Azadin Onahi Angers Sport, Liga Prancis. Tengah Sofyan Amrabat asal klub Fiorentina, Liga Italia. Tengah Selim Amalah asal klub Wydad Casablanca, Liga Belgia. Sayap kiri Sofyan Boval asal klub Angers, Liga Prancis. Sayap kanan Hakim Ziyech asal klub Chelsea, Liga Inggris. Pemain depan Yosef En-Nesyri asal klub Sevilla, Liga Spanyol. Lalu pemain pengganti ketika laga melawan Portugal, Walid Chedira asal klub Beri, Liga Italia. Badr Benonsal klub Qatar SC dari Liga Qatar. Zakaria Eboklal asal klub Toulouse, Liga Prancis. Yahya Jabren asal klub Wydad Casablanca, Liga Maroko. Tak hanya generasi emas di pemain inti, pemain cadangan Timnas Maroko juga terbilang baik. Ada beberapa pemain yang berlaga di Liga Italia seperti pemain sayap antara lain Abde Ezzazzoli asal klub Osasuna, Liga Spanyol. Bek tengah Nozair Mazraoui asal klub Bayern Munich, Liga Jerman. Anas Zarouri asal klub Burnley, Liga Inggris. Naif Agurt asal klub West Ham, Liga Inggris. Penyerang Abdurrazak Hamdallah asal klub Ittihad, Liga Arab Saudi. Dibandingkan negara lain di quarter final, memang para pemain Timnas Maroko kalah sinar dari negara lain yang dipenuhi deretan bintang. Namun kekompakan, semangat juang hingga kejeniusan taktik pelatih membuat Timnas Maroko tak terkalahkan di 5 pertandingan Piala Dunia 2022 Qatar dan juga tak terkalahkan semenjak diasuh sang pelatih Regragui di 47 pertandingan lain. Ketika ditanya kunci mengalahkan Spanyol, Regragui menjawab yaitu kerja keras dan bermain sabar dan tentu saja tim yang luar biasa. Maroko tampil perkasa pada fase grup Piala Dunia 2022. Maroko tak terkalahkan pada 3 laga yang dimainkan. Maroko mendapat 7 poin usai menang lawan Belgia dan Kanada, serta menang imbang runner-up Piala Dunia 2018 lawan Kroasia. Kini Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang menembus semifinal Piala Dunia. The Atlas Lion, julukan Maroko bak singa di hutan Afrika, tak gentar menghadapi negara unggulan meski terpaut jauh dari ranking FIFA. Akankah Maroko memperjauh sejarahnya menjadi tim pertama dari benua Afrika yang berhasil melaju ke final Piala Dunia?